Oke teman-teman, saya masih ada di pasar hewan Gondalgi yang ada di Malang, Jawa Timur. Tadi kita sudah masuk, kita sudah review sedikit ini untuk pasar sapi Gondalgi ya. Nih ada yang dikeluarkan, kita coba lihat. Nih masih dipantau sama Mas Gendut. Wah, ini sapi jumbo. Ini untuk korbanan masuk, penggemukan juga masuk. Nih. Harga sesuai. Harga berapa? Oh ya, harga sesuai selera jar ini. Kita coba tanya-tanya harga. Tak mendekati ini loh. Wah, jumbo. Ush. Harga sesuai selera. Harga berapa toh? Hah? Harga berapa? 40. 40. 40. Nego. Ya. Yes. Ah, nego. Kalau ditawar puyer 38. 38. Enggak apa-apa, dikasih puyer 38. Puyer 38. Enggak ngelundas. Oke. Okay. Nih. Sapi masih tadi milik Mas Gendut. Milik Mas tadi dipantau Mas Gendut ya. Harganya tadi berapa, Rek? Aku lupa. Tadi kita sudah review loh, Dek. Video sebelumnya sing ini, sing jumbo ini. Kalau kita lihat sebelah sini, ini juga miliknya Mas Gendut tadi bawa 16. Nah, ini dikeluarkan lagi teman-teman ya. Wow, ini kayaknya sudah. Di lagi di bawah Mas Gendut ah? Ya, sip. Harga berapa ini mau? 32. Deal dengan harga di 32 teman-teman. Kau nanti mas? Oh, ngalor, ngalor nanti. Ngalor ini. Aku tak ini. Nah, ini teman-teman. Kota-kota. Nah ini teman 32 seperti itu. Nah, sapi hitam. Banteng. 42 apa 32? 32. 38. 38 mencarinya 40 nego. 38. Nego. 40 nego. Nego. Ini teman masih ready ini yang punya sapi kisaran segini apa harga di 40 itu masih tiga nih masih niku 38 ya 40 piro ah 35 real ya harga segitu ya lah ya 35 tonton ya tatak 35 yang benar itu 35 ora sampai mepet tinggi semok untuk bobotnya kisaran di 600-700 ini oh itu tadi dilihat poel enggak bobotnya kita di sini di pasar hewan Gondalgi enggak langsung bisa timbang teman-teman ya jadi hanya nanti perkiraan atau nanti bisa tanya langsung sama Mas Gendut seperti ini tadi Mas Gendut bawa berapa Mas? 16 laku semua. Tadi ini ireng. Mas, tinggal berapa? Eh, mari kita cekel aku tebus ini. 5000. Kecelok kecekel ngopo? Wong tek tanggane digeting. Oh, ngono. Potong gaji 5000 gara-gara mari kecekel iki. Sip. Kecekel bodote sapi ini. Heeh. Swewo. Iki, deliane Mas Gendut iki. Iki bakalan non poel iki. Iki non poel ini masih dipatah ya. Si mental 25 non poel. Ini yang mau penggemukan superan ini. Jenjeng tinggi. Sik masih dibantu masih. Bakalan anu. Lah ini teman-teman. Mantap. Marbur. Londo apa Marbur? Marbur adik ini. Adik ini. Harga? Harga piro?
Hah? 16? Oh, 16. Untuk korbanan iso ini? Tidak kena. Kenapa? Londo. Oh, Londo. Oh, korban Indonesia. Berarti kudu ingat nang Londo. 22. Nih, sing iki? 22. 22 sama. Harga duwe 22 sama, teman-teman. Videoku macet-macet toh. Sinyale gak kena? Enggak sinyale, memori ini kali. Sing apa ini? Tak lihat, tak mantau dulu. Ini si mental untuk yang mau penggemukan superan, untuk bahan super seperti ini ya, Mas. Sana kok. Bahan super. Berbanan. Ciamput. Allah Akbar. Wah, ini ada yang sold out. Sold out yang mana nih, Mas? Kita tenan. Iya. Dibeli mak mana Bapak e? Madura iki 40 ya. No, Madura. Ning Semenep 40. 40. Langsung iki, real. Wah. Langsung teman-teman langsung laku. 40. Semenep 40 kontan Semenep. Kontan ge. Buat ini. Semenep gitu dong. Sold out nih, langsung sold out teman-teman ya. Langsung kalungnya ganti. Pak, ini dibuat potong atau korban? Korban, buat korban. Oh, buat korban. Wah. Nih, beneran ke Sumenep, Pak? Oh iya. Oh iya. Ini ke Sumenep katanya Bapak. Buat korban seperti ini teman-teman, hitam. Ya, aku kena antelai dong. Gembalku teman. Wah, mantap. Untuk pondok. Untuk pondok toh? Pondok ya. Pondok Semenep. Nih, wes guyu-guyu Mas Gendut rek. Guyu. Cair. 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 Padi 10. Masa? Ini ngobeng. Nih, langsung laku tuh buat yang hitam. Yang lainnya seperti ini, ada yang apa buat penggemukan ataupun ada yang nih untuk korbanan, untuk potong ini banyak yang ready di pasar hewan unggul lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau jual ataupun mau beli nanti bisa langsung datang ke pasar sapi unggul lagi seperti ini. Deal yang hitam. Ini belum ada yang nawar ini Mas? Ada. Mas Egi? Ya. Ini buat penggemukan ya Mas? Ya, penggemukan. Ini penggemukan bahan superan. Superan. Tadi harga berapa Mas? 30. Hah? 30? Iya. Iya. 30. Ini tapi bahan super teman-teman. Bisa satu ton up. Bisa. Insya Allah bisa ya. Ini untuk kakeknya juga. Pokoknya diopain nih ya. Lek gak dimakan ya enggak ya? Emang harus diopisan ya. Ya, masuk. Nih, untuk kakinya juga jenjeng bagus. Non poel ya? Non poel. Ini si mental. Siapa tahu ini ngalah Norosi. Satu ton up, ini bisa insya Allah. Ini kalau tinggal asal perawatannya. Ini juga bahan bagus, teman-teman. Tinggi, panjang. Ini non poel juga, Mas Ian. Masih terhitung masih perdetan ya teman-teman ya, masih perdetan. Untuk umur mungkin sekitar di satu tahun setengah seperti ini. Ini tadi lainnya sudah kita tanya harga sama Mas Timan. Kalau sebelah sini niki campuran ya Mas? Campuran. Milik Esopai. Ini campuran dari bahan penggemukan sampai korbanan juga ada, potong juga ada ini. Ini campuran, nggak tahu. Kan nggak tahu rorokan nih. Jarang. Mas, dulu di rumah banyak. Alhamdulillah. Banyak untuk korbanan. 25 ekor. Jumbo toh. Oh, buat korbanan toh. Okay. Aku diundang enggak? Aduh, gampang, Bet. Gampang. Diundang gampang lah. Bongi si anak ini. Oke, ini kicampuran teman-teman ya. Campuran milik siapa ini kita nggak bisa review, aku nggak berani. Kalau tanya-tanya sama Mas ini juga bisa, tapi Mas ini biasanya buat apa jenengnya? Buat yang bantu. Kibir. Oke teman-teman, ini kita tadi sudah review harga, tapi kalau yang ini mohon maaf saya nggak bisa review karena ini campuran, ini beda orang ya, beda-beda orang teman-teman ya.
Dan ini lapaknya Mas siapa namanya Mas Anton. Tapi Mas Antonnya enggak ada, jadi saya enggak bisa tanya-tanya sama Mas Anton. Tadi kita sudah review yang ini, kita sudah lihat-lihat yang ini. Ini harga di 438 lah tadi ya, dari 138. Kalau sudah kembali gini kayaknya tadi katanya sudah deal yang ini. Sudah deal dengan harga 40 langsung dikirim ke Madura kayak gini teman-teman katanya tadi ya. Tapi enggak tahu ini nanti biasanya buat korbanan. Kalau ini, kalau sebelah sini kayaknya miliknya Mas Gendut ini belum laku. Ini untuk yang mau cari sapi pengumpukan spek supran seperti ini ya. Allah. Wis hari ini aku wis kena antel wedong rek. Ya. Allah Akbar. Wis telu muruti gombalku. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.